Yo guys, selamat datang lagi di channel Kipal 0218. Hari ini kita akan melanjutkan lagi gameplay dari Survival. Yaitu Minecraft Skyblock, oke? Okay? Sebelumnya kita sudah membangun sedikit-sedikit ini dan saat offline saya sudah perbaiki semuanya ya. Karena cukup lama juga guys dan saya sudah grinding cobblestone udah ada berapa stack ini, 3 stack lebih ya, 4 stack lebih, 4 stack full dan 48 cobblestone. Oke, seperti rencana kita sebelumnya, kita langsung ada pohon rupanya. Malah jatuh lagi. Seperti rencana saya sebelumnya, kita akan menuju pulau pertama kita guys yang ada di sana ya, gak kelihatan, ternyata gelap. Dan nunggu pagi dulu, oke? Kenapa kita harus cepatnya ke sana? Karena lihat darah saya dan darah dan makanan saya habis guys, hampir mati saya terserang itu apa, burung walet atau apa ya, tiba-tiba nyerang loh saat grinding ke Boston. Untung gak mati loh. Jadi secepatnya kita mencari bahan makanan ya, mudah-mudahan di sana ada. Kalau bisa sih ada chest ya. Biasanya setahu saya ada chest di pulau-pulau seperti itu, tetapi saya juga gak tahu nih apakah bakal ada atau tidak. Oke, kita persiapan dulu. Lama lagi paginya nih. Saya sudah membuat sword. Ini X buat nebang sih ini. Pickaxe buat cobblestone. Kita nunggu pagi dulu guys. Ini lama gak ya? Oh iya, kita bikin dulu ini guys. Apa? Namanya torch ya, torch. Karena kita butuh buat di perjalanan nanti. Torchnya banyak ya. Oke, 28 cukup. Mungkin kita bakar lagi ya. Sebenarnya di sini. Oke. Kita butuh apa? Tuh udah tumbuh lagi kan? Mantap sekali. Tumbuhnya sekarang cukup cepat guys, gak kayak sebelumnya. Sebelumnya itu lama banget ditungguin, gak tumbuh-tumbuh. Sekarang jadi tumbuhnya cepat ya. Aduh, cepet dong siangnya. Kok lama? Oke, mungkin saya skip aja sampai nanti siang ya, atau pagi ya. Bener guys. Oke guys, cahaya ilahi sudah muncul ya. Sekarang waktunya kita ke pulau sana dan ini pohon tumbuh lagi, pusing saya. Sebenarnya bagus, tetapi kalau keseringan saya jadi pusing guys. Jadi saya bingung harus bagaimana ini, nebang berapa kali tetap aja ada lagi. Oke, kita ambil dulu cobblestone yang banyak guys. Ini 2 stack dulu aja ya. Ya ampun, tumbuh semua guys. Nanti kita tebang aja nanti ya. Kalau beresin sekarang bakal lama ini. Kita sudah kelaparan guys, bisa-bisa kita meninggal ya. Oke, kita coba. Kita pakai 3 line aja ya. Mudah-mudahan cukup ke sini. Oh, kebesaran ya kayaknya. Ini 5 loh. Mungkin kita hancurin yang ini aja. Kenapa 3 line dulu? Karena yang penting kita mencapai kesana dulu guys. Oh, mungkin satu aja dulu ya. Nanti kita perbaikin jalurnya biar lebih bagus ya. Karena kita tujuannya kesana dulu untuk cek dulu sekarang. Tapi bahaya juga sih, 3 aja ya. Bahaya guys. Sebisa nanti jatuh ya kalau satu lain aja, takutnya kelupaan jongkok kan, jatuh gak lucu guys. Apalagi saya sudah banyak bawa banyak barang lagi ini. 4 3 3 3 1 30, lupa saya ini. Gini aja ya, kita cobblestone-nya kita dibagi 2 ya. Ini cobblestone slab ya. Kan
banyak kan jadinya kan. Kita langsung ke sana guys, jadi jongkok emang ya kan. Aduh tolong, meninggal kita guys. Oke, untung barang-barang pentingnya gak dibawa ya. Ya cobblestone-nya hilang satu setengah guys. Ya udah gak apa-apa lah ya, kita bikin lagi guys. Baru tadi ngomong harus hati-hati, kejadian juga meninggal kita guys. Sini aja, banyak pohon, tolong awas awas. Hey, kelupaan jongkok tadi. Nah sekarang harus hati-hati ya. Ini kalau slab ini sebenarnya enak guys, tuh dua tuh, tapi kalau sekalinya salah pencet itu seperti itu guys. Oh sorry guys, sedak ya. Tapi kalau dihancurin juga hancurnya dua-duanya guys, enggak satu ya. Oh enggak, rupanya aman. What, apa itu, apa ini? Wah ada impala. Oh ada yang jualan rupanya. Let's go. Kok di situ dia diamang kematian guys, biarin aja ya. Apakah dia mau bunuh diri langsung lanjut ke bawah, gak tahu ya. Biarin aja guys, kita lanjut lagi menuju ke sana guys. Ini ada pulau hidayah ya, sudah ditunjukkan oleh sang pencipta untuk kita ke sana ya, dengan tanda kan sana lagi kan, tanda dari cahaya matahari ya. Aduh gak ada pickaxe, itu yang salah, biarin aja lah ya, nanti saja. Oke okay? Jauh, ternyata pulaunya banyak guys, saya kira cuma satu loh. Oke kita percepat aja guys sampai saya kesana ya, sebentar guys. Oke guys, kita sudah dekat dan ternyata pulaunya ada banyak guys. Gak 4 tadi doang ya, saya kira cuma ada 4 pulau loh yang bisa kita jelajahi, ternyata ada banyak guys. Aduh oke, kita nanti jelajahi semuanya ya. Stepnya habis. Oke tapi sudah sampai ya, kita tambah aja pakai cobblestone. Aduh bahaya guys, takut guys, apakah ada sesuatu di sini? Apa ini? Oh cuman gini doang guys, gak ada yang aneh ya. Mana bunga, blue orchid. Aduh ini tanaman. Oh cuman pohon doang guys, tidak ada makanan di sini. Tidak ada chest juga rupanya ya, saya kira ada chest loh di sini. Tapi di sini ada air guys, wah mantap nih. Kita bawa dulu itu ya, apa ember kita ya. Pulau pertama ini ternyata tidak ada apa-apa ya, tapi ada air cukup berguna ya. Kita butuh air guys. Nanti kita bikin apa, sumur infinity ya. Infinity air. Ya airnya gak bakal habis itu. Oke okay. Gimana nih di next episode, apakah kita ke pulau lain? Pulau lain ini air bukan, air kan itu. Oh iya saya tadi ganginjak kayaknya. Kita ke pulau mana lagi guys? Oh bagi kalian yang mau ngasih masukan, silakan langsung tulis di komentar ya. Apakah pulau yang dekat pulau utama dulu atau kesini kesana, bisa
rupanya banyak guys tempat yang belum kita jelajahi ya. Aduh, bahaya guys. Jangan sampai jatuh, kita bawa 2 ember nih kayaknya. Dapat bibit. Oke, nice. Ini kita bawa dulu ember, karena apa? Bawa ember biar ini, biar bisa nanam, oke? Guys. Saya malah mati, guys. Aduh, sorry banget. Ember saya jatuh tadi. Aduh. Udah ke-record lagi. Nah, ya Allah. Ini sayang ada air loh padahal. Ini. Lubang kematian itu ya. Ini mati saya. Oke, kita ambil dulu tanah-tanah di sini. Bahaya juga nih. Aduh, curang guys. Sebentar. Gimana ya? Apakah nanti kita bisa dapat ember lagi? Malah jatuh loh. Aduh, ember ini sayang banget guys. Oh iya, nanti kita kesini dulu sebentar. Aduh, mari guys. Aduh, tolong. Ini paling bawah. Kita buat pijakan dulu. Ini air yang ini jangan sampai hilang nih. Ngeri. Kita bikin pijakan dulu buat kita buat ini guys. Apa? Pohon di sini ya. Nanam pohon di sini aja semuanya ya. Biar nanti base utama kita itu yang di sana itu buat rumah dan mungkin pertanian di sana ya atau di sini aja ya. Duh. Malam lagi. Tapi ini airnya gimana ya? Saya bingung guys. Untuk airnya gimana ya ini ya? Ya. Udah malam lagi. Tolong. Kita pulang dulu guys. Aduh sayang lo embernya malah saya malah jatuh guys. Aduh, gak bisa di restart lagi. Kalau restart pasti balik. Aduh, creeper tolong. Tidak. Kok ada creeper di sini? Saya lupa pakai torch lagi. Aduh. Ya. Gak mati lo dia. Mati kau, meninggoy ya nak. Kita bikin dulu ini guys. Tapi tutup jalan di sini ya, berbahaya guys. Help. Bisa-bisa kita mati nanti. Aduh, berbahaya, tolong. Kita bikin pagar. Salah pencet. Bentar. Salah. Cepet. Ada creeper lagi. Oke. Ini dua aja ya bikinnya ya. Ini sementara aja ya. Oke guys, gini aja ya, buat sementara aja guys ini ya. Nanti kita akan perbaiki lagi semuanya. Nah, seperti ini aja ya. Darurat guys. Aduh, pohonnya tumbuh lagi. Jadi berapa banyak pohonnya. Tolong komen ya. Nanti di next episode apakah kita ke pulau kesana. Atau tadi kan di pulau tadi ada itu ya ke pinggirnya ya. Atau ke pinggir situ aja.
terserah kalian ya, tinggal tulis di kolom komentar nanti, oke? Okay? Saya bisa masuk lagi. Udah gak usah lah atasnya ya. Oke, gini aja. Takutnya ada monster lagi masuk ke sini ya. Bahaya guys. Mau pulang kok ketemu creeper ya. Oke, akhirnya kita sudah bibit saya. Oh, saya kira hancur loh. Oke, nice. Enggak aman. Oh, pas banget saya mau pindahin tadinya. Enggak usah sih, di sini aja enggak apa-apa. Tapi gak jadi tumbuh dong, baik lagi ya. Ya gak apa-apa ya. Dan untungnya kalau mati darah saya dan saya tidak kelaparan lagi ya, aman. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video hari ini. Akhirnya kita sudah membuat jembatan menuju pulau pertama kita ya. Dan dengan kejadian yang sangat konyol, saya kelebihan larinya dan jatuh. Dan ember saya menghilang ya. Mudah-mudahan nanti ada chest, lalu ada ember, dan kita bisa menggunakan ember tersebut buat ngambil air yang di sana ya. Oke guys, mungkin segini saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kalian selalu mengetahui update terbaru dari game-game yang saya mainkan ya. Nanti saat offline saya akan merapikan ini, oke? Oke guys, see you in next video. Bye-bye.